Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Insight Chamber Segmen terakhir Dari bab uh, yang ketiga ini Ya, abrosimaksi uh, Kita sudah sampai pada latihan soal Untuk tayangan yang sebelumnya Ya, bab 1 bab 2 Dan pembahasan yang lain Mulai halaman satu pada intinya ya Ini adalah playlistnya, link dari playlist ini Ada di kolom deskripsi Oke okay cek di kolom deskripsi sekarang latihan soal jawablah pertanyaan berikut dengan tepat satu bulatkan bilangan-bilangan berikut ke satuan puluhan dan ratusan terdekat ya yang pertama ini akan saya bulatkan pada satuan terdekat ya jadi nanti ini satuan terdekat terus yang kedua nanti akan saya bulatkan ke puluhan terdekat Ya, jadi saya copy pastekan dulu ya, sebentar ya nanti ini akan saya bulatkan ke puluhan terdekat dan ini nanti ke ratusan terdekat yang ketiga, oke ke ratusan terdekat, oke yang pertama ke satuan terdekat dulu, saya bulatkan ke satuan terdekat. terdekat. Untuk membulatkan kesatuan terdekat, ya, di sini kita lihat angka di belakang koma. Jadi ini adalah satuan, ya. Di depannya koma ini satuan, ini puluhan, di sini ratusan. Untuk satuan terdekat lihat belakangnya. Kalau belakangnya ini dua, dibulatkannya ke bawah. Artinya dihilangkan saja. Jadi ini menjadi 346 kalau ini dibulatkan ini sentimeter satuannya ya. Ini dibulatkan ke satuan terdekat, lihat satuannya. Ya. di belakang satuan di sini 8, berarti dibulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas, 8 ini hilang, 9-nya tambah 1. Karena 9 tambah 1 itu 10, ini jadi 0, 6-nya jadi 7. Ya, 1 2 70 cm. Kemudian kalau ini dibulatkan ke satuan terdekat, ya, ini satuan di belakangnya 9 9 kalau di dibulatkan ke satu ini jadi 10 karena 10 depannya tambah satu jadi 10 jadi ini nanti jadi 1000 cm jadi ini e, dihilangkan ini tambah 1 999 tambah satu ini adalah 1000 gitu juga boleh mikirnya ya Pena. sekarang kita bulatkan ke puluhan terdekat ini adalah puluhan angka kedua dari koma ya di belakangnya di sini 6 karena 6 dibulatkan ke atas. Ini akan menjadi 350 cm. Ya. satuannya eh, nya eh, terdekat. <tuh> Ini kepuluhan terdekat. Terdekat. Kepuluhan terdekat, kita lihat puluhannya di belakangnya 6 berarti dibulatkan ke atas, Empatnya jadi 5. Ini adalah puluhan. Di belakangnya puluhan 9 Artinya dibulatkan ke atas Ini akan menjadi 7 1, 2, 7, cm Nah Ini puluhannya ini 9 Artinya dibulatkan ke atas Ya dibulatkan ke atas Ininya dihilangkan di sini jadi satu. Ya ditambah satu. Jadi karena ditambah satu, Ya 100 Ya 9 tambah 1 Depan Depannya akan ditambah satu juga jadi akhirnya juga jadi tetap jadi 1000 cm sama. Ya ini jadikan 0, terus ini jadikan 1 karena ini ditambah 1 karena tambah 1 depannya tambah 1. Karena tambah 1 jadi 10 kan gitu. Nah, sekarang ke ratusan terdekat. Ini ratusan terdekat. Kita lihat ratusannya di belakang ratusan di sini 4. Karena 4 dibulatkannya ke bawah menjadi 300 cm. Ini di ratusan terdekat. Di belakangnya ratusan ini 6. Karena 6 dibulatkannya ke atas. 1300 cm. Ya dibulatkannya ke atas. Karena ini ke ratusan terdekat ininya yang ditambah 1. Ini tetap 1000. Ya ininya dihilangkan belakangnya dihilangkan ininya diganti ditambah satu ya 900 ditambah ini jadikan satu jadi 10 toh, seperti ini Oke kita akan lanjutkan nomor 2 berat badan Dayu adalah 58,4 kg akan jika dibulatkan ke satuan terdekat ke satuan ya satuan terdekat dengan pembulatan ke bawah jadi minta untuk ke bawah ya maka berat badannya satuan terdekat di sini adalah satuan 58,4. Ini adalah kesatuan terdekat. Kalau satuan terdekat ya dan diminta ke bawah, jelas ini akan menjadi ya, ini akan tetap ya. Jadi 58 gitu aja. No ininya dibuang. Sebenarnya 0,0. 0, 0 itu boleh dihilangkan. Ini akan sama dengan 58 saja. Ya. Nah, selain itu di sini kan empat ya. Kalau empat itu secara teori juga harus dibulatkannya ke bawah. Tapi di sini tanpa melihat ini ya, karena di, memang diminta untuk ke bawah. Nomor 3, jika suatu hasil pengukuran panjang dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 15 ya, maka kemungkinan panjang tersebut adalah di sini yang jelas dibulatkan menjadi 15 ke satuan terdekat. Berarti boleh jadi sebenarnya dia itu Eh, di sini 14 boleh jadi dia itu 14,5 ke atas atau di sini ada 16 di sini 15,5 jadi ini 14,5 ini atau sampai 15 15,5 nya tidak ikut ya jadi berada di rentang ini jika diplotkan ke atas adalah Nah, ini intinya kalau yang dibulatkan ke atas yang saya kasih warna hijau. Ya, di daerah sini, jawab angka berapa aja asal di daerah sini benar. Ya. Misalnya dijawab tepat 14,5 boleh. Atau dijawab eh, 14,7 boleh, asal masih di daerah sini. Nah, jika dibulatkan ke bawah berarti sebenarnya dia sebelumnya di atasnya di daerah sini ya dijawab di 15,1 boleh dijawab 15,3 boleh asal di daerah yang biru sini ya jadi jawab satu aja nggak apa-apa 15,1 ini 14,5 gitu kalau dibulatkan jatuhnya menjadi 15 saya lanjutkan lagi nomor 4 jika suatu hasil pengukuran tinggi badan seorang dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 160 dia itu menjadi 160 karena dibulatkan ke puluhan terdekat ya maka kemungkinan panjang ukuran tersebut sebelum dilakukan pembulatan ke bawah berarti kalau pembulatan ke bawah dia di atasnya di sini 170 berarti kurang kurang lebih batasnya di sini adalah 165 tapi 165 tidak boleh ikut jadi antara 160 sampai 165 di daerah sini ya misalnya 161 gitu ya 161 alternatif jawabannya 161 eh, 161 atau 163 atau 162,5 tidak apa-apa ya intinya di sininya di bawah 165, ya. Angka ininya di bawah 5, ininya angka satuannya di bawah 5. Oke, okay. ini di bawah 5, angka satuannya ini yang penting di bawah 5. Ini ada tiga alternatif, alternatif yang lain boleh asal darah sini, ya. Kemudian, nomor 5. Jika suatu hasil pengukuran berat badan seseorang dibulatkan sampai satuan terdekat menjadi 65, dia menjadi 65. Pembulatan kesatuan terdekat, Satuan terdekat berarti di sini mungkin di ini adalah 64, di sini adalah 66, misalnya. Jadi rentang yang mungkin ini adalah mulai dari 4,5 sampai di sini 6,5,5. Ya, maka kemungkinan berat badan pembulatan tersebut sebelum dilakukan pembulatan terbaik. Ya. Terbaik itu yang dekat. Jadi kalau terbaik ini boleh di rentang semua ini. Mau misalnya 64,8 boleh. Ini jatuhnya akan dibulatkan 64,5 atau bagian atas di darah sini. Di bagian atasnya bisa 65,1 misalnya. Ini juga dibulatkan menjadi 65. Ya. Oke. Okay. Jadi ada rentangnya agak jauh asal di darah sini kalian jawab itu benar sekarang nomor 6 panjang buku tulis adalah 19,9 cm panjang buku tulis jika dibulatkan ke satuan terdekat 19,9 ini adalah satuan satuan terdekat kita lihat sepersepuluhan kalau ini 9 dibulatkannya ke atas kalau ke atas ini menjadi 20 ya ininya dihilangkan ininya tambah satu Ya, oke, okay. satuannya sentimeter tetap. Kemudian, jika suatu hasil pengukuran panjang dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi lima ratus, ya, dia menjadi lima ratus karena ratusan terdekat. Di sini berarti ada empat ratus, di sini ada enam ratus, ya, berarti rentang yang diizinkan antara empat ratus lima puluh sampai lima ratus lima puluh. Tapi 550 tidak boleh. Ini akan dibulatkan menjadi 600. Ya, ini solid, ini lubang. Ya, maka kemungkinan panjang pengukuran sebelum dilakukan pembulatan terbaik. Ya, pembulatannya terbaik. Maka dia di daerah ini semuanya boleh. Ya, misalnya 458 gitu boleh. Ini pasti dibulatkan menjadi 500 nanti. Atau 400 ini 70 gitu boleh di daerah sini atau di daerah atasnya sini misalnya 500 7 gitu atau 5 pokoknya, pokoknya di bawah 550 540 gitu aja boleh ya asal di daerah sini ya oke berat badan Benny berat badan Benny Bentar, oke Berat badan Benny dan Udin berturut-turut adalah ini. Jika ukuran berat badan mereka dibulatkan ke satuan terdekat, siapakah yang lebih berat? Berikan alasanmu. Sekarang Benny, adalah beratnya 44,39. Kalau ke satuan terdekat, lihat belakangnya. Ini 3. Berarti dibulatkannya adalah 44. kg Sekarang, ya... Udin Udin adalah 44,52 Dibulatkan Kesatuan terdekat Maka ini dibulatkannya ke atas Maka ini akan menjadi 45 kg Berikan alasanmu karena ya uh, Untuk membulatkan Kesatuan terdekat Jadi ini Udin yang lebih berat ya Siapa yang lebih berat Udin lebih berat ya pembulatan kesatuan terdekat itu lihat sepersepuluhnya ya kenapa berikan alasan karena lebih besar ya karena nilainya lebih besar jadi 55 itu lebih besar dari 44 toh eh 45 lebih besar dari 44 besar ya, dengan aturan bahwa satuan pembulatan melihat satuan Jarak rumah Edo ke sekolah adalah 736 meter jika dibulatkan ke puluhan terdekat. Jadi 736 dibulatkan ke puluhan terdekat. Ya, ini adalah satuan, ini puluhan, ini ratusan. Maka di sini akan menjadi di belakangnya puluhan adalah satuan. Satuannya 6, berarti dibulatkannya ke atas 740 ya, satuannya adalah meter. Ya, ini jawabannya. Nomor 10 sekarang. Tinggi badan Siti adalah 135 Jika dibulatkan ke puluhan terdekat, 135 Ini adalah puluhan, puluhan terdekat Maka, karena di belakangnya puluhan, yaitu satuan ini 5 Dibulatkannya ke atas 140 Ya, dibulatkannya ke atas, tambah 1 ya, 3 tambah 1, 4 Ya, satunya cm Tinggi badan Siti berat, Sekarang beras adalah 99 kilo Ya dibulatkan ke puluhan terdekat 99 didekatkan ke puluhan terdekat kita lihat di belakangnya adalah 9 karena 9 dibulatkan ke atas karena bulatkan ke atas 9 ini tambah 1 ya 9 jadi 1 9 nya ini jadi 0 9 tambah 1 jadi 10 jadi jatuhnya 100 satunya kilogram nomor 12 Dayu membeli beras sebanyak 48 kg, sedangkan Meli membeli beras sebanyak 53 kg. Jika berat beras mereka dibulatkan ke puluhan terdekat, maka berat beras siapakah yang lebih berat? Berikan alasanmu. Untuk Dayu, berasnya adalah 48, dibulatkan ke puluhan terdekat. Dibulatkan ke puluhan terdekat, maka akan menjadi di belakangnya 4 ada 8 ya karena ini 8 dibulatkannya ke atas menjadi 50 ya kilogram sedangkan meli di sini memiliki 53 ya 53 dibulatkannya ke bulan terdekat ini akan menjadi 50 juga dibulatkannya ke bawah ya berat beras siapa kan lebih berat sama beratnya sama beratnya sama Ya, alasannya nilainya sama. Pembulatannya sama. Ya. Seorang Sultan Kosen adalah manusia tertinggi di dunia. Pada tanggal 25 Agustus 2009 tercatat sebagai pemegang rekor manusia tertinggi. Tingginya mencapai 251 cm. Misalnya dibulatkan ke puluhan terdekat 251 dibulatkan ke puluhan terdekat maka akan menjadi ya 251 kalau puluhan terdekat lihat satuannya satuannya ternyata satu ya karena satuannya satu maka dibulatkannya bawah menjadi 250 cm nomor 14 Beban maksimal kargo mobil adalah 650 kg. Jika dibulatkan ke ratusan terdekat, 650 dibulatkan ke ratusan terdekat, maka di belakang ratusan ada puluhan. Dan ternyata puluhan ini 5, karena 5 dibulatkannya ke atas menjadi 700. Ya. Ke atas, ke ratusan terdekat dengan pembulatkan ke atas. Dan terbaik maka beban maksimal tersebut berturut-turut ini ke atas ya, ke atas. Dan kalau yang ter, ini ke atas ya, saya tulis ke atas di sini. Karena terbaik 650 kalau terbaik mana yang lebih dekat? Kalau di belakang 6 ini 5, ya pasti dibulatkannya ke atas. Sama berarti. 700 ke ratusan terdekat. Jadi sama. Oke. Okay. Karena di bulatannya di sini eh, yang terbaik ya memang yang ke atas. Ya, kalau ke bawah jadi 600. Jadi 600 tidak baik. Karena di sini di belakangnya angka pulu, di belakangnya ratusan yaitu angka puluhan itu 5. Ya. Beban maksimal terbaik berturut-turut saja sama ya, 700. Sekarang nomor 15. Tinggi badan seseorang pemain basket mencapai 196. Ya. Berapa tinggi badan tersebut jika dibulatkan ke puluhan terdekat? 196, ke puluhan terdekat. Maka dia akan mencapai kalau pembulatan ke puluhan terdekat lihat satuannya. Satuannya 6. Karena 6 pembulatannya ke atas menjadi 20, ya. Di belakangnya ada 0. Tambahkan 0. 6-nya jadi 0. 19-nya jadi 20. 6-nya ini jadi 0. Satuannya apa? cm Oke. Okay pembulatan puluhan terdekat Perhatikan gambar. Hasil pengukuran panjang meja belajar adalah 58 cm. Berapa ukuran panjang meja belajar tersebut jika dibulatkan? Wah ini gak mana ini? Ini bulatkan mungkin puluhan terdekat ya. 58 dibulatkan ke di puluhan terdekat. Ini akan menjadi karena di belakang puluhan yaitu satuan ini 8. 8 lebih besar dari 5 maka pembulatannya ke atas. 60 cm. Oke. Okay. Perhatikan gambar. Ini adalah Tugu Monas. Ya. Tinggi Monumen Nasional atau Monas adalah 150, eh, 132 meter Tentukan dengan pembulatan terbaik jika tinggi Monas dibulatkan ke puluhan terdekat ya. Kemudian ke ratusan terdekat. Nah, ini saya pisahkan aja. Kalau ke puluhan terdekat kita lihat satuannya. Jadi 132, kepuluhan terdekat. Ya, maka kita lihat puluhan terdekat kita lihat satuannya. Ternyata satuannya itu 2. Karena 2 dibulatkannya ke bawah menjadi 130 meter Jika dibulatkan ke ratusan terdekat, 132. Kita lihat puluhannya. Ini ke ratusan terdekat, kita lihat puluhannya. Karena puluhannya 3, maka dibulatkannya ke bawah menjadi 100 meter. Perhatikan penimbangan buah tomat. Ya dari hasil timbangan diperoleh bahwa berat tomat-tomat tersebut adalah nah, 148,1. Ini akan kita bulatkan ke satuan terdekat, ya, terus ke ratusan puluhan dan ratusan. Kita lihat hasilnya. Ya. Awalnya dia adalah 148,91. Ini kesatuan terdekat, satuan terdekat, ya. Untuk kesatuan terdekat, maka perhatikan satu angka di belakang koma yaitu seper nya Ini 9 karena 9 dibulatkan ke atas. Ini menjadi 149. Ya, karena dibulatkan ke atas. Satuannya tetap dalam gram. Sekarang 148,91 ini dibulatkan ke puluhan terdekat karena puluhan kita lihat satuannya puluhan terdekat yang saya garis bawah itu puluhan ya karena puluhannya ini 8 dibulatkannya ke atas empatnya jadi 5 150 ya satuannya gram kemudian ke ratusan terdekat dia adalah 148,91 ratusannya ini untuk pembulatan ke ratusan terdekat lihat puluhannya. Puluhannya empat, bawahnya lima, berarti pembulatannya ke bawah. Berarti 100 gram. Siti bersama keluarga yang ada di Surabaya ingin berlibur ke kakeknya yang ada di Makassar. Surabaya Makassar. Ya. Jarak Surabaya Makassar adalah eh, 824,7 km. Berapa jarak tersebut di, jika dibulatkan ke satuan? puluhan dan ratusan terdekat ya dengan pembulatan terbaik ya ini satuan terdekat dulu terdekat 824,7 kita lihat satuannya di sini di belakang satuan 7 karena satuannya 7 maka di belakangnya ke atas tapi 825 satuannya kilometer sekarang ke ratus puluhan terdekat. Kalau dibulatkan ke puluhan terdekat, maka ya 824,7 kita lihat puluhannya. Di belakang puluhan ini satuan, satuannya 4. Karena 4 dibulatkannya ke bawah. Ini akan menjadi 820 km. Terakhir sekarang ke ratusan terdekat keratusan terdekat di sini ada 800 dua, ya ini ratusan terdekat ya saya tulis keterangannya dulu terdekat ya 824,7 km ini kilometernya lalu usah ini akan kita bulatkan ke ratusan terdekat di belakang ratusan yaitu bulat itu dua karena dua di ke bawah menjadi 800 km Oke, kita lanjutkan nomor 20. Jika suatu pengukuran panjang dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 500, ratusan terdekat menjadi 500. Berarti di bawahnya ada 400 dan di atasnya ada 600 karena ratusan terdekat. Ya. Kemungkinan panjang dari pengukuran tersebut sebelum dilakukan pembulatan terbaik. Pembulatan terbaik rentangnya adalah kalau

atau di atasnya 500. Mungkin 501 boleh. 530 boleh. 545 boleh. Bebas asal di daerah sini. Ya, oke. Okay. Tugas kelompok, tulislah jawaban latihan soal di buku tulis dengan bahasamu sendiri, tukar dengan temanmu, bandingkan dan diskusikan. Nah, itu tadi diskusikan dengan temanmu. Oke, okay, kita eh, sudah selesai latihan soalnya. Ya. Kita akan ketemu lagi di bab berikutnya bab 4. Ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.